Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan hunting kereta api lokal Walahar dengan nomor KA324 relasi Cikarang Purwakarta. Nah, kebetulan yang berdinas hari ini sebagai masinisnya itu Pak Aris dan asisten masinisnya Mas Mahesa Bima. Beliau adalah kru Daop 2 Purwakarta. Nah, bagaimana keseruannya? Saksikan terlebih dahulu dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan like-nya. Dan kalau bisa Saweria-nya sudah tertera di link deskripsi dan di pin komentar. Terima kasih, selamat menonton. Tapi Cikurai satu lengkap. JPL 119 dan JPL 118 sudah berkumandang alias sudah bunyi ya. Berarti tandanya akan ada sepur yang mau lewat. Kira-kira apakah KA lokal Walahar yang akan diberangkatkan atau malah kereta jarak jauh yang akan melintas? Mari kita saksikan bersama. Ternyata yang akan lewat adalah kereta api jarak jauh lokal disusul ya di jalur 4 dan akan melintas langsung kereta apa ini akan lewat. Mari kita lihat, sepertinya sih dari segi gerbongnya itu biasanya gopar
biasanya, nggak tahu juga sih. Mari kita sapa. Argo Cirebon, tujuan Cirebon, 21 lengkap. Persiapan kereta api lokal Walahar 324 tujuan Purwakarta sudah 9.35, tadinya sudah mau berangkat, sudah naik throttle itu. Sepertinya sudah kelihatan ya, gerak-geriknya sudah ini. Nah itu dia. Tapi lokal Walahar tujuan Purwakarta dengan asisten masinisnya Mas Mahesa Bima dan masinisnya Pak Aris ya. Kita kasih tanda-tanda, biasanya paham. Lancarin Mas Mahesa sampai Purwakarta. Dua satunya lengkap. Nah itu dia tadi sapaan dari Mas Mahesa. Kalau kurang jelas mohon maaf bila ada kesalahan dalam video. Saya cukupkan pada malam hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.